Yo dan halo guys, balik lagi bersama aku di channel Ultra Gaming. Dan ya, pada kesempatan kali ini kita mau ngapain nih Skeleton? Jadi di sini kita akan membuka dua legendary chest, terus ada silver chest, free chest, terus ada mega chest, Udah, aku nggak perlu kamu. Dan ya guys, oke, jadi sini kita akan bermain game Clash Royale lagi seperti biasanya, oke. Dan ini itu masih topik yang sama seperti videoku sebelumnya itu, karena di sini kita akan membahas 2v2 Mega Kena Challenge, oke. Dan guys, kabar baiknya juga di akun ketigaku ini, kan kalau kalian lihat itu akun kedua. Dan akun ketiga aku itu sudah menang 9 kali guys, otomatis tinggal kita buka aja legendarinya. Dan itu guys, itu benar-benar free entry gitu ya. Atau sekali coba aja di akun ketiga. Ah, sok pro lo kutil badak. Dan ini sudah mungkin 2-3 kali yang aku coba kali ya. Coba kita lihat. 1, 2, oke, 2 kali sama ini sama 3. Oh! Apa ini, Pak? Maksudnya, Pak? Maksudnya apa ini, Pak? 0, Pak. 0, Pak. Menang 6 sekali, Pak. Pak. Dasar cupu. Iya, ya biarin aja, Pak. Biarin aja. Emang kamu jelek. Jelek banget. Sana, hus. Dan ya, di sini pertama-tama mungkin kita buka dari free chest dulu ya, guys. Ya. Ya udahlah, biarin aja. Tombstone, Pak, tombstone. Oke, sudah potak tombstone. Ya udahlah. Ya udahlah, kalian sendiri yang nilai, guys. Apes banget. Tombstone lagi nih. Dah. Selesai buat video. Free chest pertama itu dapat skeleton dan tombstone. Free chest kedua dapat skeleton dan bomber. Masalahnya itu botak juga gitu, Pak. Oke, kita lanjut aja. Kita lanjut silver chest, guys. Wah, gila sih ini, sumpah ini. Ini namanya skeleton attack gitu ya. Skeleton zombie skeleton nih, Pak. Aduh, banyak banget. Waduh, gila banget. Botak lagi kan. Ini aku bingung kenapa sih kamu mengeluarkan skeleton terus, Pak. Suka-suka aku dong, kutil badak. Aduh, enggak usah. Lain kali jangan keluar terus gitu ya. Aduh, sumpah aku, Pak. Stres aku ketemu skeleton terus itu. Wah, gila sih tadi itu pembukaan yang sangat-sangat luar biasa. Oke, langsung aja kita coba guys di sini. Yap, jadi inti dari permainan ini tuh sebetulnya bukan aku sok pro ya, aku cuman di sini tuh ingin membantu kalian gitu ya, seperti skeleton. Jadi skeleton tuh sudah main mencoba 10 kali dan bisanya cuman nggak ada menang, Pak, cuman menang sekali aja gitu ya. 3 kali lose dan menang sekali, itu parah banget. Oke. Okay? Dan di sini tuh niatku untuk membantu kalian guys untuk memenangkan ini. Untung selagi itu masih ada 2 hari sama 3 hari gitu ya. Jadi intinya di sini tuh kalian harus berhati-hati untuk memilih kartu guys. Kalau bisa teman kalian ini biarkan memilih dulu gitu ya, baru kita sesuaikan kartu kartu yang akan kita pilih dengan teman kita gitu. Oke. Okay? Yang pertama kita pilih ini dulu. Sebetulnya aku pengen princess tapi nggak apa-apa, salah. Spirit aku kira nggak penting gitu ya, spirit. Dan ini yang penting aku adalah apa sih namanya itu, poison gitu ya. Dan karena dia punya spirit, kita kasih yang kecil-kecil aja deh. Oke. Okay. Dan di sini ada hula-hula, kita pilih hula-hula. Oke. Okay. Hula-hula. Oke. Okay. Nice banget di sini kita melawan si Fire Age. Oh, Chief Pet YouTube, Pak. Ini nggak tahu ini beneran atau enggak ini, Pak. Mudahan aja beneran gitu ya, Chief Pet YouTube gitu. Ya, kayaknya sih. Oke, mungkin kita bisa kasih poison di sini, Pak. Oke, buat racunin semua segerombolan kurcaci. Oke, kita kasih es golem aja di sini. Surprise. Telat, Pak. Oke, nggak telat. Bernasib baiklah tuh. Tenang. Dan ya, sorry banget guys, sedikit nge-lag gitu ya, karena tapku ini jarang banget aku pakai, karena sekelas kemarin tuh habis rusak, Pak. Jadi kalau kalian ngikutin Instagramku itu pasti kalian tahu gitu ya rusaknya kenapa. Oke, okay, nice banget. Dapat satu dobrakan dari si Barbarian. Oke, okay, kita kasih hula-hulahu. Oke, okay, hula-hulahu, dan di sini kita boleh kasih PK mungkin. Dan kenapa nge-lag sekali gitu, Pak? Oke, okay, jadi sekali lagi aku minta maaf guys, sedikit ngelag, tapi nanti di agak lama gitu ya, atau agak lama permainan tuh dia nggak akan ngelag lagi, tenang aja, guys. Oke, okay, di sana sudah gali kubur berserta si Graviat kita. Oke, okay, mantap jiwa Pak De, Graviat dan gali sumur, wah itu benar-benar, gila banget. Oke, okay, sejauh ini kita lebih unggul guys daripada musuhnya gitu ya, terlihat banget dari tower kita masih utuh banget gitu. Oke, okay, mungkin di sini kita kasih Bapak Skeleton.
Skrubak. Oke, Bapak Skeleton Pak D, dan sorry banget ini agak ngalah gitu ya, karena tap ini tuh jarang aku mainkan habis di servis kemarin itu. Oke. Jadi mungkin agak lama, bakal lancar kok, tenang aja, Pak. Kita kasih poison di sini. Oke, poison kita sama si gali sumur itu bakal menjadi combo yang sangat-sangat GGWP, Pak. Oke, di sini graveyard kita atau si kuburan batu nisan. Oke, batu nisan mungkin boleh kita untuk defend aja dulu, kita defend aja di sini. Oke, pendobrak kita melaju kencang. Oke, dan ternyata di sliding, Pak, sama sama Subatsa. Subatsa, Pak, anjay. Oke, aduh di sini dia, aduh guys, di sini kita defend maksimal, Pak. Defend maksimal desimal. Oke, nice banget. Mungkin kita bisa mengeluarkan Graveyard di sini, terus kita kasih Knight di tengah-tengahnya, guys. Oke, nice banget. Nice. Kita langsung poison aja di sini dan dibantu dengan gali sumur. Oke, poison gali sumur dan batu nisan. Apakah di sini kita mendapatkan 3 crown atau cuma 2 crown aja, guys? Bapak Skeleton langsung ke tengah, permisa, dan dibantu dengan hula hula hu. Oke, di sini kita berhasil memenangkan dan sekiranya dapat 1 atau 2. Oke. Bentar, guys, masih bisa. Oke, dan ternyata dapat 2 crown aja, guys. Jadi intinya itu permainan itu ya benar, kalian kalau kalian bilang itu 100% itu karena hoki, itu benar banget. Aku juga setuju, Pak. Tapi kalian bisa minimalisir dengan cara ya gitu. Jadi kalian memilih, biarkan teman kita memilih dulu, baru kita pilih atau pick kartu yang sesuai dengan teman kita gitu ya, maksudnya gitu. Oke. Dan guys, oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa beri jempol ke atas dulu dan jangan lupa subscribe dulu, oke? Karena banyak video yang menarik kalau kalian subscribe ataupun like video ini, oke? Dan juga guys, jangan lupa follow YouTube-nya Feby Audira, atau Feby Audira itu pacarku, Pak. Oke. Iya, dia temanku, maksudnya dia temanku, Pak. Tanya pemirsa, aku tadi sudah bilang dia temanku. Wah, dasar kamu ini. Oke, kita di sini akan membuka lagi. Kita akan memilih Mega Knight, guys, karena Mega Knight itu jadi bintang pada challenge ini. Oke, di sini kita bisa ambil. Oke, nggak mau spell aku, Pak. Spell aku sudah banyak, Pak. Pilih apa ya? Naga Meteng atau si wanita cantik gitu ya. Oke, wanita cantik aja deh ya, karena naga meteng itu sekiranya nggak berguna, Pak. Menurutku nggak berguna gitu, karena aku juga nggak bisa gunain si naga meteng. Oke, ayo dong, please dong, lama banget ini, Pak. Oke. Jadi aku di sini tuh niatnya untuk membantu kalian gitu, guys, buat kalian juga bisa memenangkan gitu ya. Jadi di sini tadi tuh aku nggak ngepick duluan, nggak ngepick setelah temanku gitu ya, karena temanku tadi lama banget apanya itu milih kartunya gitu ya. Mungkin dia lagi konsentrasi berat, Pak, dan dia ngambil botak gitu, Pak. Botak, Pak. Oke, dan di sini juga ada 2 botak gitu ya. Oke, dan di sini ada sambar petir. Oke, mungkin kita bisa taruh combo lama di sini. Oke, nice banget kan. Oke, dan dia poison, Pak. Mungkin kayaknya kita diemin aja dulu. Oke, nice banget. Mungkin kita bisa keluarkan ini. Ini aja deh. Oke. Oke. Dan dia pintar banget, guys. Oke, tapi di sana sudah, aduh, bejibun, Pak. Udah nggak ada obatnya itu, Pak. Udah, Pak, nyerah aja, Pak. Oke, dan dia masih bisa defend dengan baik, guys. Oke. Hebat juga sih ini. Kena nggak ya? Nggak kayaknya. Oke. Oke, nice banget. Dan dia aero nggak kena si iniku, guys. Otomatis ya nggak sampai balonnya kan. Ya inilah berkat kehebatannya si musuhnya nih, guys. Oke, dan sejauh ini kita berhasil nggak sesusah kemarin tuh kan. Kalau kalian lihat kemarin tuh di videoku itu, waduh, Pak, sumpah, Pak, susah banget, Pak. Pak, nyaris kalah itu. Oke, kita lempar goblin di sini, terus kita kasih ini Mega Knight. Oke, dan dia terkelok ke Mega Knight-nya. Oke, nice banget. Di sini bakal jadi lempar adu loncat indan ini, Kak. Oke, dan di sini di poison lagi, guys. Oke, nggak dapat. Oke, nice banget. Aku pikir dapat tadi, Pak. Oke, kita defend dengan si ini dulu. Oke, nice banget. Kita bantu untuk balon ini dan dia heal, Pak. Oke. Ya, gimana? Ini kayaknya hancur ini. Oke, pasti hancur sudah, Pak. Nggak bisa ditoleransi. Oke, mungkin kita langsung kasih goblin barrel ini, guys. Terus kita kasih si penebang kayu. Oke, nice banget. Nice. Dan ini kayaknya kok bisa comeback dia, Pak. Oke. Ayo kita berusaha lagi dong. Oke, nice banget. Oke, nice. Dari tadi ini coba dia ngeluarkan golem, dari tadi seru sudah, Pak. Oke, nggak masalah. Oke, kita gantung Mega Knight di sini, guys.
dan kita positif supaya mendapatkan tower ini guys. Kita langsung positif untuk mendapatkan tower ini. Ayo positif, positive thinking. Oke, di sana sudah terjadi pasar gelap, Pak. Pasar rame gitu ya, pasar malam sudah, Pak. Dan nggak jelas banget sudah, Pak. Ini, Pak. Oke, nice banget. Aduh, dan ternyata dia punya ini, Pak. Balonnya ini ngerepoti banget, sumpah. Oke, dan ini mungkin dia dapat satu tower, nggak jadi dapat, Pak. Oke, please dong. Satu lightningan mungkin. Satu lightningan mungkin di sini. Satu lightning untuk mengakhiri mungkin. Nice banget. Dan dia mungkin tinggal zap aja kali ya, karena dia pasti punya lah ya. Jadi mungkin kita ngincar trikron aja kali ya. Kita kasih di belakang untuk ancang-ancang, guys. Oke, dan dia punya ini sangat ngerepoti banget, Pak. Oke, dari tadi tuh serangannya kayak gini terus gitu, Pak. Oke, please dong. Please. Oke, dan ya ini nggak bisa nih, guys. Kayaknya kita kalah, guys. Ya, kayaknya kalah, guys. Tadi tuh terlihat gampang di awalnya aja, Pak. Ternyata susah banget di akhirnya. Oke, dan ini mungkin jadi kesalahan kita, guys. Karena tadi tuh musuhnya itu lama banget untuk milih. Ya, kita nggak bisa milih. Tapi ya kembali lagi ke Hokioken lagi, guys. Oke, ini mungkin bakal jadi kesempatan terakhir. Bukan kesempatan terakhir, ada dua kesempatan. Kalau bisa ya menang lah, Pak. Karena ya nanggung banget gitu kalau kalah. Oke, kita lihat dulu teman kita dia milih apa. Kalau sudah baru kita milih dulu. Oke, dia milih Printrot, dia milih Mega Knight. Otomatis kita nggak perlu Mega Knight karena dia sudah punya. Oke, dia punya itu, kita ambil ini aja dulu. Terus oke, nice banget. Satu lagi Princess. Oh, dia punya Princess, artinya kita pilih Archer, guys. Jadi gitu cara mainnya. Untuk memilih ini, guys, biar kalian tuh ya bisa lah untuk membantu untuk memenangkan game ini. Jadi nggak semuanya itu karena hoki gitu. Jadi ada mungkin persennya dikit banget, guys, sedikit banget untuk ya ibarat tuh dari usaha kita gitu ya. Oke, di sini kita ngelawan Hernan Pro dan Real Slim Sadi. Oke, Slim tuh nggak tahu maksudnya. Oke, dan di sini teman kita Rihat 14. Oke. Oke, kita keluarkan Witch aja dulu di bagian belakang dan dia mengeluarkan Royal GG, Pak. Mungkin kita defend aja dulu ya. Kita defend aja dulu di sini. Kita fokus defend aja karena di sana ada 2 Sugeng, Pak. Dan 3 Sugeng, Pak. Gila ini 3 Sugeng ini ngapain di sini, Pak? Ya udah biarin aja, Pak. 3 Sugeng kita lagi 3 Sugeng musuhnya ini gila banget dia. Semangat banget, Pak. Oke, mungkin kita kasih ini. Bam, Mamam tuh sudah, Pak. Mamam itu si botak melawan dan si penari indah atau peloncat indah, Pak. Oke, mungkin rasakan kemamamanku, Pak. Oke, mungkin bisa kita keluarkan di sini. Oke, nice banget. Oke, dan di sana ada si apa namanya? Oke, dan dia kedatangan tamu kita, Pak, kedatangan tamu. Oke, untungnya jadi ada Inferno Tower, Pak. Oke, nice banget. Mungkin kita bisa poison aja semua ini untuk menghilangkan atau melenyapkan semua yang ada di sana. Oke, dan ternyata di sini, aduh, sepi, Pak. Nggak ada yang jaga gitu, Pak. Oke. Nice banget. Masih ada Archer kita, guys. Jadi aman untuk di walaupun dia freeze gitu ya. Oke, dan Printrot kita masih bertahan di sana, Pak. Oke, kita langsung defend aja di sini. Oke, kita defend aja di sini untuk memancing. Oke, nice banget. Oke. Dan di sana golem dia hancur, guys. Oke, di sini ada es golem, baru kita bantu dengan si goblin barrel. Oke, nice banget. Goblin barrel kita free Pak De dan mendapatkan banyak hit banget, guys. Sampai serak aku suaraku. Oke, dan di sini mungkin kita positif untuk menang, guys. Positif menang gitu ya, karena ya di sini kita lihat lebih unggul, bukannya sombong, guys. Di sini memang kelihatan lebih unggul gitu ya. Oke, mungkin kita kasih es golem aja di sini. Oh, bukan es golem, Pak, maksudnya golem gitu ya. Oke, mungkin kita bisa poison aja di sini, guys, dan di sini akan mengakhiri permainan ini. Nice banget battle terakhir, dan di sini kita langsung buka aja 2 legendary, guys. Dan apakah yang bisa kita dapetin 2 legendary ini, dan langsung aja kita buka, guys, biar nggak lama gitu ya videonya. Kita donasi dulu. Oke, langsung aja kita buka di sini. Oke, ter legendary apa akan kita dapat, please. Dan penebang, ya penebang kayu, Pak, penebang besi, ya udah biarin aja, Pak. Oke, langsung aja kita buka. Oke, Dark Prince. Oke, langsung aja kita beralih ke akun kedua, guys. Oke, dan ya kita ada di akun ketiga, guys. Oke, maksudnya tadi ketiga. Oke, kita langsung buka dari free chest dulu mungkin. Oke, nggak ada yang bisa kita harapin.
Dan di sini itu menangnya itu hanya free entry guys ya, free entry gitu ya. Aku pikir yang di akun ketiga itu bakal susah gitu, karena di akun pertama aja susah minta ampun pak. Terus di akun kedua ya lumayan lah ya, dan di akun ketiga ternyata itu mudah gitu guys. Ya mungkin karena juga oke-okean itu lagi. Oke kita buka crown chest di sini, nggak ada yang bisa kita harapin guys. Oke, oh dan mungkin langsung aja kita buka dua legendary atau legendary kedua kita. Oke, Mega Knight. Oke, nice banget Mega Knight guys. Di sini kita nggak dapatkan Mega Knight. Oke, nice banget Mega Knight. Oke, thank you Supercell. Dan yang terakhir kita buka ininya. Oke, Poison. Dan ya, mungkin videoku sampai sini aja dulu guys. Buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa beri jempol ke atas, dan aku doain buat kalian yang sudah yang belum menangin ini 2v2 Mega Knight Challenge guys, aku doain supaya kalian bisa menang 9 kali guys sebelum waktunya sudah habis. Oke, dan jangan lupa juga subscribe buat channel ini jika kalian suka atau ingin berlangganan. Oke, dan ya mungkin videoku sampai sini dulu. Thank you buat semua kalian yang sudah nonton video ini pertama sampai akhir. Thank you, thank you, thank you, dan saya ucapkan bye bye. Thank you semua.